ada, jangan lupa ya, kalau lagi hujan, bawa payung. Eits, tapi sekarang kan tidak boleh kemana-mana, diam di rumah saja. Isyari sedang berpikir, bagaimana ya kalau bagaimana hujan itu bisa terjadi? Bagaimana bisa turun hujan seperti ini? Mau tahu? Yuk kita lihat videonya. Yuk kita mengenal siklus air. Pada saat matahari bersinar, air-air di laut dia menguap naik ke atas menjadi awan. Duh, awannya semakin berat. Lalu turunlah rintik-rintik hujan. Air hujan membasahi semua tempat, sungai, hutan, semuanya. Air itu kemudian dari sungai mengalir kembali ke laut dan terulang lagi prosesnya. Nah, begitulah siklus air, anak-anak. Itu sebabnya kenapa hujan bisa terjadi seperti